Barusan bangun tidur ya. Ini sekarang jam 2:30. Ini istirahat dulu di pom bensin daerah Brebes ini, Larangan gitu. Dan itu dia armadanya. Kayaknya ini bakal istirahat lumayan lama di sini ya. Gitu sih. Nah, lihat ini. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai bisnya berangkat. Kita kok dulu bentar. Tahan mata ukur. Wah, ya berarti tidur lah. Udah, tinggal sebut lagi. Isinya 5.000, ya tinggal 5.000 lagi. Yang
sewa kamu. Iya. Nah, itulah ya. Pikir apa nggak sewanya juga di dalam kalau ngambil kedatnya? Mantu sekali tuh di, mana pangkat jadi pahaya itu di angkatan darat. Rampi sih mau jadi presiden. Ente enak lah ente dengar tuh ente. Hah? Dengar lagi ente. Cuma lah ada ente awak dengar. Bisa juga awak dengar tuh. Ampan tadi. Eh? Eh kan? Nih. Kata. Nah, ya ini rupanya mau ke Jakarta itu mau ke Pekanbaru itu mau kerja Jakarta di Pekanbaru dia. Gak jadi turun Jakarta? Iya, gak jadi lah, turun Jakarta dia, tapi gak ada kerja di Pekanbaru untuk poin-poinnya dia katanya. Jadi dia turun Jakarta? Jadi. Mana dia turun nanti? Jantar. Oh. Oke teman-teman, ini sekarang istirahat dulu ya di Merak ini sebelum pelabuhan. Ini istirahat untuk makan pagi ini armadanya. Itu samping ada Malang kayaknya itu ya, Avante itu. Nih teman-teman, ini saya barusan selesai makan ya. Tadi saya makan itu apa, mie ayam di situ habis 15.000 tadi ya, non minum. Dan tadi armada yang Avante juga sudah berangkat. Ini nggak tahu nih ya nunggu apa ya, mungkin nunggu sambil siapa tahu ada penumpang lagi gitu ya. Ini armadanya. Jadi yuk kita tunggu dulu sampai armadanya berangkat. Oke teman-teman, ini barusan datang juga ALS berapa ini ya tadi ya? ALS 311 ini. LS311 tujuan Jakarta, ini dari Medan dan sekarang arah Jakarta ini. Ini bisnya.
Yuk kita lihat, ini keren ini ya, non topi pandangannya luas lebar. Penumpangnya banyak ini. Rahayu Sentosa. Kece dah. Skyliner ya. Pandangannya luas banget, enak ini. Nah, itu datang lagi ALS207 tujuan Jakarta. Ini ada ALS148. Ini edan ini. Penumpangnya penuh banget ini. Tadi sampai ditaruh di tengah-tengah gitu loh, kursi tempel yang ini barusan datang. Edan sih ini. Ramai banget ternyata penumpangnya ALS ini. Oke teman-teman, ini sekarang jam ini 11:30. Ini masih parkir ini ya, nggak tahu nunggu apa. Ini udah sekitar 1:30 ini berhenti di RM. Yang lainnya udah pada berangkat. Kita tunggu aja lah. Nunggu operan dari mana? Nggak, sewa. Oh nunggu sewa ini. Jam berapa sewanya? Oh masih. Sekarang udah nyebrang ya, ini alhamdulillah setelah tadi itu istirahat kurang lebih selama 4 jam tadi ya istirahatnya ya, dan ini nyebrang menuju ke Pulau Sumatera. Untuk estimasi waktunya sendiri ini tuh diperkirakan sekitar 2 jaman lah baru nyampe ya di pelabuhan BKWNI sana. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai di pelabuhan BKWNI. We'll be right back.
teman-teman, ini sekarang sampai di pool ALS Lampung. Tadi dari keluar Bandar Lampung sampai sini saya itu ya jarang ngerekam, soalnya tadi itu kepala saya itu pusing banget gara-gara kan tadi yang itu gimana ya, cuacanya panas banget dari RM yang di merek tadi, cuacanya panas. Nah, terus ini AC-nya nggak kerasa, jadi di bis itu kayak umek gitu, jadi panas tadi. Jadi ini tadi tidur terus soalnya kepala saya pusing ini ya. Oke, mungkin bentar lagi ini akan lanjut menuju Medan lagi. Oke teman-teman, ini sekarang istirahat dulu di rumah makan Doa Mandeh. Dan ini saya mau mandi dulu ini. Asli nih badan saya gak enak ini ya. Aduh. Ya, ayo kita mandi dulu terus makan kalau waktunya nutut, kalau nggak nutut ya nggak makan, makan besok aja gitu. Oke, teman-teman, ini saya barusan selesai mandi ya, ini mungkin mau makan dulu ini kayaknya ya, nanti habis mandi makan minum tolak angin tidur ini ya, bangun besok pagi ini, gitu. Oke, kita makan dulu. Saya pakai telur ya. Oh ya, oke, kayak saya ya, tambah sayur. Enggak usah itu, pakai ini aja. Sambal. Sambalnya seperti ini makannya. Ini pakai telur sama sambal tadi 15.000. Makanya di sana tadi ambilnya. Terus makan ini. Makan dulu yuk. Oke, teman-teman, ini saya udah selesai makan tadi ya. Nah, buat teman-teman kalau makan di rumah makan khususnya daerah Sumatera itu saya saranin untuk tanya dulu harganya berapa ya. Soalnya saya dulu itu pengalaman waktu naik bus Sempatistar dulu itu enggak nanya makan terus tiba-tiba di total habis 80.000 gitu dulu. Jadi ini dulu buat pengalaman, sekarang aja lah. Jadi kalau makan di rumah makan gini saya mesti tanya dulu nih, "Bang, berapa harganya?" gitu ya. Nanti soalnya ini kita kan juga perjalanan jauh, juga harus pintar-pintar memanage uang gitu. Ini armadanya belum berangkat juga. Kita tunggu sampai armadanya berangkat. Even if we fall, we will rise up and-